7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kebun yang di sini nih, habis semua nih. Si dua masih ada satu di atas. Babi dengan kera ini hama nomor satu ini. Jadi pantai. Mantap. Lo lagi bisa? Sebar. Ya. Ah, mantap. Belum. Oh, ayo. Tembus ke pelurunya. Lo lagi? Ya. Oh, musangnya nih. Makan mangga. Ya. Ini dia pisangnya. Dua peluru. Ini abang snipernya ini. Wah. Mantap. Kita cari babi tidak dapat, dapatnya musang ini. Dapatnya musang ini. Mantap. Langsung mati ya. Tembus. Salah sih, baik. Oke. Mantap. Besar. Oke, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ekor. Berapa orang kalian? 5 orang ya. Berapa senapan? 3 ya. 3 bawa dengan anjingnya berapa? 2. Dari jam berapa? Dari jam 8 pagi ya? 9. Dari jam apa? 9. Bawa dengan panah tombak tidak? Tidak, bawa dengan senapan saja. Ini, kalau di apa sini ini, babi dengan kera ini hama nomor satu ini. Jadi, bantai, harus dibantai. Oh, beli di mana itu? Jawa, pesan Jawa. Mana? Oh, satu trek. Beli berapa angkor itu? Komplit dengan pompanya 6 juta. Sidor. Wah, geblek banyak sekali ini. Pantai memang. Mantap. Ayo. Oke, lanjut. Thank you, mereka dari jam berapa tadi? 8. Dari jam 8 pagi. Mereka di belakang gunung sana. Jadi mereka sengaja berburu monyet. Ini kebun yang di sini nih habis semua nih. Monyet, babi ini kebun semua nih. Jadi monyet, babi itu betul-betul hama yang kekal di sini, meresahkan. Satu kali turun itu gerombolan monyet itu satu kebun habis dong ya? Habis itu tuh. Habis, sama babi juga ini. Kami barusan di apa sana. Jadi ada orang, dia mau buka lahan sama dengan traktor, tapi pemilik lahannya omong, kuat tidak menghadapi hama babinya. Tapi dia bilang bisa katanya. Kita lihat saja, buktikan 2-3 bulan ke depan itu. Wah. Di sini kalau, nah tadi juga maksudnya untuk para seller atau penjual yang di Jawa sana, kami yang di Flores ini terus terang saja, kalau untuk yang mereka yang asli sini, yang lokal, mereka mau beli unit itu kadang-kadang karena tahu
dari daerah sini mereka pukul dengan harga mahal, kasihan juga. Yang penting ya sesuai, boleh ambil untung cuman sesuai saja begitu. Oke teman-teman, mantap hunting the forest. Kita lanjut ngopi dulu. Kita ngopi dulu teman-teman. Kita ada di pertigaan ini. Jalannya sepi sekali sih, makanya kita buat di sini. Kita ngopi dulu, habis itu baru kita cek babi kah, musang kah, atau yang lain kah. Hujan basah semua ini. Basah semua. Sudah 3 hari ini hujan berturut-turut. Jadi kita harusnya babi, cuman gara-gara tadi ketemu dengan mereka itu, mereka kan bawa anjing, Jo. Mereka senapan mereka semua tidak ada yang pakai peredam. Jadi otomatis hewan apapun ya itu radius sekian kilometer itu pasti menjauh sudah itu. Makanya kita harusnya tadi yang potensial itu yang apa mereka tembak kera di situ tuh. Karena kan dekat kebun tuh, kera juga makan apa kebun jagung di situ, ubi, babinya juga makan di situ, tapi duluan mereka, mereka tadi pagi. Jadi ya kita terpaksa pindah lokasi sudah. Kita lupa bawa gelas, jadi ada apa botol pucuk harum kita potong saja. Yang penting bisa ngopi bos. Anjing sendoknya nggak ada, bangke. Sabar lu. Video aja. Apa geblek, yang penting ngopi bos. Tes dulu. Mantap. Ini sebetulnya untuk di forest ini babinya berkurang karena kemarin-kemarin itu ada penyakit babi, jadi virus apa sih Don? Virus Afrika, Afrika ya? Virus Afrika, virus Afrika. Jadi semua, apalagi babi yang dipelihara ya, maksudnya babi kampung atau babi bampres gitu yang pelihara itu habis, tidak ada sisa memang. Mereka buang sampai di laut, mereka apa kubur ini sampai ratusan ekor mungkin Don ya, atau ribuan ekor ya kemarin itu ya. Forest Timur itu habis semua babi, termasuk babi hutan juga. Tapi untungnya babi hutan lebih kuat, lebih tahan, jadi masih ada beberapa yang selamat dan mereka berkembang biak lagi. Itu penyakitnya itu kapan Don ya, tahun lalu atau belum ya? Tahun lalu. Ini kayak yang pas kemarin kita di bawah pohon bambu itu, yang dekat pohon koli itu kan, kita kan ada lihat tuh dengan anak-anaknya yang apa masih belang-belang. Itu baru anak yang pertamanya, tapi kan kalau babi kan cepat ya. 1 tahun itu bisa 2 kali melahirkan, terus 1 kali melahirkan dia kan bisa 4-8 ekor dia tuh. Jadi cepat sekali babi. Makanya untuk tahun ini kurang, mungkin sekitar tahun depan atau 2 tahun lagi baru itu, wah itu pasti banyak sekali itu. Habis, ini kan tanah apa suku ya di sini, jadi tidak ada milik pribadi di sini tuh. Ini tanah apa suku atau tanah adat ya, jadi mereka yang satu suku itu mereka yang garap di situ. Bisa juga orang luar, tapi harus minta izin dulu gitu.
mereka sudah garap di beberapa tempat ini nih. Tapi itu kendalanya babi dengan kera itu yang hama nomor satu di sini. Kalau tikus tidak ada di sini. Tikus. Oke, mantap. Turun. Mati. Ini kita lihat. Ekornya hitam. Kepalanya di sini. Biar, tunggu. Yang buang itu, jangan. Nah, itu makan ini, hei, mata mengelis. Sabar, Kak. Tenang. Nah, itu dia. Mister bergerak tuh di atas. Terus setengah mati dia. Ah, itu. Ini Pak, di itu dia. Motor. Hah? Ada motor. Itu barangnya bukan? Tunggu dia. Oh, sudah lama sekali lewat bukan mak. Tergantung juga. Jatuh poki. Itu kepalanya. Baik, terus guys. Sudah. Satu lagi. Seluruh habis ini enggak kan? Ada masih ada di sini. Pakai jauh. Satu lagi. Dua habis mana ya? Itu satu aneh satu. Satu yang di asli dulu. Ini satu turun lagi nih. Ini seturun ini? So, diam. Pelan juga ya. Buki player. Itu satu lagi muncul keluar lagi. Awas. Aduh. Jatuh juga. Masih ada jalan satu. Satu. Ini tidur. Ini tidur. Yuk. Ambil. Ini kan? Mana? Tuh, sabar. Coba sini aja, sini. Coba saya kepas sini, coba sini. Mana patuh sini. Lihat nih. Ini kelihatan. Sabar, gitu duduk. Duduk baik. Putih matanya. Hah? Langsung jatuh. Aduh, duduk. Oh, kena tuh. Ay, kasihan dia. Langsung jatuh, Le. Sudah dua. Masih ada satu di atas. Sudah jatuh tuh. Turun. Pias. Hancur. Mana lo? Asu. Di depan tuh. Depan kok tuh. Ini. Us, terbongkar habis. Nah, itu dia torah. Ayo masih hidup, Le. Bak sini. Banting di pohon tuh. Bril. Ayo cepat sudah. Kembali lagi. Kira-kira ada masih di kantor itu buat itu kira-kira parang apa perutnya tuh? Tidak. Ini anaknya. Ini dapat itu bang. Ya. Dua ekor malam ini. Tiga. Daripada kosong. Takutnya terlupa PSS.